Keluar! Jangan! Pemirsa, preman telah sekian lama menjadi ancaman warga di jalanan. Keberadaannya seperti dibiarkan. Namun seorang perwira menunjukkan tekadnya menegakkan hukum dan berani beraksi menangkap Hercules, kelompok preman yang ditakuti. Kini hadir di studio Mata Najwa, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi. Selamat malam, Pak Hengki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Anda ini tampaknya memang spesialis kejahatan keras ya, Pak Hengki? Ya, kebetulan selalu berdinas di yang nuansanya keras-keras nih, Pak. Nuansanya keras-keras yang terakhir yang sempat dibicarakan banyak orang adalah menangkap Hercules. Namun sebelumnya rekam jejak Anda menangkap perampok bersenjata api, kemudian juga pembunuh bayaran. Ada jadi yang serem-serem tuh spesialis Hengki Haryadi tampaknya. Ya, seperti demikian, Pak. Karena memang pimpinan menempatkan kita di tempat-tempat seperti itu ya. Selalu kebetulan di tempat-tempat keras. Namun kalau Kasat Reskrim atau Reskrim ini lebih umum lagi ya, bukan hanya spesialis kejahatan keras. Kalau beberapa waktu yang lalu memang sebelum berdinas di Jakarta, kita ditempatkan di unit kejahatan keras, kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dan kekerasan. Saya nanti akan ingin dengar cerita-cerita yang lalu, tapi saya ingin kita bicara soal Hercules. Setelah sekian lama tampaknya seolah-olah tidak tersentuh. Anda dan teman-teman di Jakarta Barat akhirnya berhasil ketika itu menangkap dan sekarang putusannya sudah inkrah 3 tahun penjara untuk Hercules yang begitu ditakuti. Seberapa sulit? Sebenarnya ini dalam pengungkapan kasus Hercules ini bukan serta-merta kita tangkap Hercules pada saat itu, Mbak. Jadi ini merupakan suatu rangkaian kejadian yang terjadi terus-menerus ya. Jadi pas kami mungkin cerita sedikit, pasca ditangkapnya John Kay pada saat itu, kita adakan analisa dan evaluasi bahwa terjadi peningkatan kasus yang terkait dengan premanisme ya secara signifikan yang dilakukan oleh kelompok Hercules ini. Ya banyak masyarakat-masyarakat itu yang kami kami selidiki ya, ini banyak menjadi korban namun takut untuk melaporkan. Mungkin rata-rata keluhannya bentuk intimidasi yang mereka alami seperti apa? Rata-rata pemerasan, Mbak ya, pemerasan. Dan ini mungkin sesuai dengan istilah kriminologi itu silent sound. Jadi mereka menjadi korban kejahatan tapi takut untuk melaporkan dan kemudian menjadi perbincangan di antara mereka dan inilah yang kita sebut selama ini ada fear of crime. Begitu takutnya terhadap kejahatan ini sehingga melapor pun takut. Melapor pun takut. Contoh intimidasi misalnya apa yang paling pernah Anda rasa-rasanya ini sudah betul-betul keterlaluan nih yang dilakukan oleh kelompok ini yang diadukan ke Anda? Misalnya ya ini terjadi pemerasan di wilayah Cengkareng saat itu dan korbannya ini lebih dari 100 orang. 100 orang ya, keras. Ini sudah berulang-berulang. Dan bahkan ini mulai dari masyarakat yang miskin sampai dengan pengusaha. Ya, saat itu kita masyarakat miskin itu pun ya, tega diperas. Ya, kemudian terjadi pemerasan di wilayah Kembangan terhadap suatu perumahan. Ya. Di sana kelompok ini mendatangi perumahan ini, mengancam akan menduduki kantor pemasaran dengan dalih bahwa kami punya apa namanya surat-surat tanah terhadap lokasi ini. Nah, dari sana belum selesai ini, kami menerima laporan dari salah satu korban saat itu yang datang ke Polres yang sudah cukup tua pengusaha ini dan kemudian datang menyampaikan Pak Hengki, saya sudah terlalu capek. Dari tahun 2006, Pak, saya seperti ini. Saya sudah terlalu sering saya dimintai sejumlah uang. Kami mempunyai keamanan sendiri tetapi diusir oleh kelompok ini. Kemudian harus dari kelompok mereka menjaga sana. Kami sudah kasih gaji, walaupun sebenarnya komplek itu juga tidak dijaga oleh mereka, tetapi kami terus dimintai dengan alasan macam-macam ya. Seperti misalnya, kalau tidak mau diberhentikan, ya kasih saya. Karena proyekmu, rumah saya jadi kebanjiran, harus saya tingkatkan. Jadi minta uang 500 juta. Jadi tahun 2006 sampai 2013 itu terjadi pemerasan. Ini berulang. Terus menerus. Sudah habis berapa banyak pengusaha ini? Kalau di total ya dari pemerasannya aja 900 juta, termasuk ini terhadap kontraktor seperti bahan bangunan yang diminta, kemudian pegawai-pegawainya nih, artinya juga
termasuk kuli-kulinya itu diminta oleh anak buah Hercules ini. Jadi bahkan kulinya pun diperas. Jadi bukan hanya pengusaha, sampai yang kuli-kulinya yang notabene gajinya mungkin hanya 100 ribu per hari, 70 ribu per hari masih diminta itu. Jadi ini memang dari bawah sampai atas itu. Nah, untuk yang besar-besar memang itu langsung ke Hercules ini yang kita deteksi. Oleh karenanya pada saat itu korban ini melapor, kemudian kami kontak polsek untuk jaga di sana. Sementara sambil kami pertajam penyelidikan kasus pemerasan ini. Nah, pada saat alat bukti sudah mendekati lengkap, ternyata pemerasan ini tetap dilaksanakan oleh kelompok Hercules ini, kami adakan apel di sana. Jadi kalau kami apel itu yang dilakukan apa? Upacara begitu? Show of force saja, Mbak. Kita show bawa senjata, ya, dan kami sampaikan pada anggota bahwa apabila ada preman yang mencoba menancapkan benderanya di sini, jangan segan-segan untuk menindak. Kita ada cuplikan tayangannya, nanti saya ingin Anda mengomentari setelah kita lihat cuplikan tayangan ketika apel dan kemudian ada perlawanan. Pak Hengki, persisnya apa yang terjadi sehingga Anda harus menembakkan senjata ke udara ketika itu? Jadi setelah apel yang pertama dipimpin oleh kandid saya, pada saat itu menyampaikan bahwa kalian cukup dengan cincin ini dah hancur semua, katanya seperti itu. Hercules, dari Hercules, kan? Seperti itu. Nah, pada saat itu mencoba membubarkan dari AKP Marbun, telepon saya, kemudian saya datang ke sana, kemudian saya ambil pimpin kembali pasukan itu, dan sengaja saya ngomong keras-keras, memang ada Hercules di belakang saya ini. Jadi saat itu saya sampaikan bahwa kita adalah representasi pemerintah. Jadi ada yang coba-coba melakukan kegiatan yang melawan kepolisian sebagai representasi pemerintah dalam penegakan hukum, jangan ragu-ragu. Kalau melawan, kalau perlu tembak. Saya memang sengaja seperti itu. Anda jadi sengaja menantang, ya? Sengaja ngomong seperti itu. Hercules diam aja di belakang. Nggak lama ada anak buahnya datang. Menggunakan dua motor, ya, sambil memainkan gas motornya itu dan membawa parang. Ya, saat itu kita tangkap. Kita beri sama Hercules, tidak ada yang kebal hukum. Kita tangkap. Gak lama dari situ, kemudian anak buahnya dari dalam perumahan itu datang. Ya, terpaksa saya tembak. Dang-dang-dang, tujuannya untuk menghalau supaya tidak datang lagi kemari. Karena anggota saya konsentrasi penangkapan terhadap kelompok yang pertama ini. Kemudian kita tangkap, kita bawa keluar. Namun gak lama dari situ kita lihat banyak mobil masuk, ini orang-orang dari luar masuk. Oleh karena kami kontak Polda untuk minta bantuan perkuatan. Dan pada saat sama-sama kita adakan penangkapan bersama-sama terhadap kelompok Hercules dan termasuk Hercules. Anda sempat terbayang tidak kalau misalnya mereka tetap nekat melanjutkan perlawanan, pertempuran di tengah kota, siang bolong, ini kan di Jakarta, kan? Kelompok preman beradu dengan polisi, sempat terbayang akan terjadi itu seperti di film-film saja? Ya, kita jangan ragu, Mbak. Yang penting kita paham undang-undang. Makanya dari penangkapan Hercules, kemudian hasil brainstorming jajaran Jakarta Barat, dibentuklah tim pemburu preman oleh Pak Kapolres yang baru nih, Pak Fadil Imron. Jadi yang tim utama pemburu preman. Tim pemburu preman dari saat itulah lahir. Kita lengkapi perlengkapan body face, helm dan lain sebagainya. Kita latih seminggu sekali untuk mengatasi preman-preman yang ada di Jakarta Barat yang memang marak di sini. Nah, saat itu yang penting kita paham, ya, artinya terhadap undang-undang. Kalau memang yang bersangkutan ngelawan, kita ada aturannya. Anak, istri, dan juga adik ipar ngelihat kejadian itu pada saat suaminya ditembaki, bapaknya ditembaki, kemudian berguling-guling, ditembak dari jarak dekat, dilindas motor, kemudian dibuang ke parit.